Ke perkembangan bola sepak Liga Super pula. 6 perlawanan berlangsung semalam baru dimahkotakan sebagai juara Piala FA. Negeri Sembilan bagaimanapun gagal menyinar di persada Liga Super. Tumpas 1-3 di tangan Kelantan. Kebanyakan tuan rumah menerima nasib sama. Hanya Titim dan Johor FC memanfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri, masing-masing menang ke atas Pulau Pinang dan Terengganu. Kedudukan 5 pasukan teratas Liga memasuki aksi ke-10 dan ke-11 masih menyaksikan Selangor mendahului diikuti Johor FC. Di Stadium Tengku Abdul Rahman Parois, status Negeri Sembilan selaku juara Piala FA jelas tidak menggentarkan Kelantan. Sebaliknya, Kelantan menunjukkan tuan rumah menerusi jaringan Indra Putra Mahyudin pada minit ke-29. 10 minit selepas rehat, pelawat menambah gol kedua menerusi Dauksu Jamaluddin. Negeri Sembilan kembali bersaing apabila Syukur Adam rapatkan kedudukan pada minit ke-76. Namun selang 3 minit kemudian, Badri Razi mengungkapkan kemenangan 3-1 Kelantan.